Wah, ramai sekali ini, guys. Sang juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan teman-teman. Ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV. Masih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tepatnya ini di kandang saya sendiri teman-teman. Ini di hari Sabtu ya. Ini sudah ada yang Idul Adha, sudah ada yang sholat Id. Dan kalau tempat saya ini besok sholat idnya teman-teman. Jadi untuk pemotongan hewan kurbannya juga besok teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, ada dua ekor sapi limosin dan juga brangus teman-teman. Punya saya sendiri, emang buat jatah kurbanan, cuma punya dua saja pejantan. Ini sudah laku teman-teman. Ini di combor terakhir, nanti mau diambil, bentar lagi mau diambil teman-teman. Ini ada brangus dan juga limosin umurnya 2 tahun lebih semua. Oke, ini sudah laku ya, sudah laku buat kurbanan. Semoga untuk sokhibul kurbannya diberi kelancaran, kesehatan selalu, rezekinya tambah lancar, dan juga nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada dua ekor sapi limosin dan juga brangus teman-teman. Ini sudah laku 42 setengah ya teman-teman ya, dua ekor. Ini kurang lebihnya ya 21-an teman-teman harganya. Kaki-kaki juga bagus. Kaki-kaki masih sangat kokoh sekali teman-teman. Ini untuk bokongnya juga semok-semok sekali ya. Selain pejantan, saya juga punya indukan. Ada dua indukan dan satu pedetan pejantan teman-teman. Kandangnya sederhana di desa. Buangnya kotoran agak sulit teman-teman. Tapi tetap semangat, tetap berkarya. Ini ada dua ekor ya yang dikurbankan, mau diambil. Semoga perjalanannya lancar sampai tujuan. Ini tepatnya buat Desa Ngelorok, Ngelorok, Sragen, Jawa Tengah. Mantap-mantap sekali punya saya. Ini comborannya ampas tahu sama jenjet dan juga bekatul ataupun polar. Dan juga jangan lupa mineral dan juga garam teman-teman. Semok-semok sekali ini. Dagingnya juga padat-padat sekali ini. Kemarin sudah sempat dicek juga sama Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Sragen dan juga beserta perangkat desa dan juga Pak Babin. Ini untuk menentukan sapi sehat atau tidak dan juga sudah dikeluarkan juga kemarin lewat kecamatan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan teman-teman. Jadi ini jaminan sapi sehat teman-teman. Dan juga bebas PMK, penyakit mulut dan kuku ya teman-teman ya. Ini tak comber terakhir, semoga sapinya sehat sampai besok dikorbankan. Oke teman-teman, nanti tahun depan insya Allah nanti stok saya akan tak tambah lagi. Teman-teman yang butuh sapi kurban nanti bisa langsung WA saya di 081-567-825-524. Insya Allah sapinya sehat-sehat dan juga perawatannya maksimal teman-teman. Oke, salam perpisahan buat si limosin, Mbah Kintel namanya, dan juga si Rainbow, si brangus teman-teman.
ini punggungnya. Cuma punya 2 ekor karena keterbatasan kandang ya. Ini karena sudah himpit-himpitan rumahnya teman-teman. Sebenarnya pengen pelihara lebih banyak lagi. Tapi ya itu, kendala tempat dan juga pembuangan sulit banget teman-teman kalau tempat saya. Sebenarnya ada tanah juga tapi di tengah-tengah perumahan juga. Jadi nanti lain kali mungkin saya bisa cari lahan lagi buat kandang khusus sapi, biar nanti bisa beternak sapi lebih banyak lagi. Doakan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tak comber polar, jenjet, terus sama bekatul teman-teman. Tadi pagi sudah dicomber sih, tapi ini karena mau diambil tak comber lagi aja nggak apa-apa. Biar kenyang karena masih besok pagi ya. Pokoknya terima kasih banyak buat Sohibul Kurban, Desa Ngelorok, Sragen, Jawa Tengah. Sudah mempercayakan sapi kurban kepada kami. Ini sih pedet, ini pejantan juga, jenisnya simental. Es bongko bong. Ya, saya itu ya kak bongko. Saya itu aye bong. Saya cucu saya Ini kebersihannya juga terjaga ya. Tadi pagi sudah diguyang teman-teman atau dimandikan. Jadi ini cukup bersih sekali. Dagingnya padat sekali, dagingnya padat sekali. Oke teman-teman, sapi saya ini ya, yang 2 ini sudah dicek kemarin sama petugas kesehatannya. Ini tak tunjukin surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan SKKH kurban Pemerintah Kabupaten Sragen, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen. Aristiawan nama saya, Turi RT 21 Gorjo Karangmalang, Sragen, rumah saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau butuh sapi apapun nanti langsung ke rumah saya atau WA saya di 081567825524. Terus bawahnya hasil pemeriksaan fisik performa hewan pada saat pemeriksaan dalam kondisi sehat tidak sehat. Ini belum dicoret tidak sehatnya, tapi nanti tak coret saja. Demikian surat keterangan ini kami buat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal dan jam tersebut. Dan semoga dapat digunakan seperlunya. Surat keterangan kesehatan hewan ini berlaku 12 jam sejak dikeluarkan. Ini mengetahui Kepala Dinas Peternakan Rina Wijaya dan juga Pejabat Otoritas Veteriner Pak DRH Toto Soekarno. Ada 2 lembar teman-teman SKKH-nya.
ini cemarahnya ini ditulis mental. Sebenarnya limosin sama berangus tapi nggak masalah, cuma salah nulis aja. Ini sudah sehat, sudah lengkap syarat untuk buat sohibul kurban, sapi sehat, sapi bebas PMK, dan juga disertai surat keterangan kesehatan hewan. Gitu ya teman-teman ya, baru makan, masih makan comboran. Semoga selamat sampai tujuan sapi-sapinya. Ben bareng iki ta. Nggih, Pak, nggih.